Talking to Weirebo. Kali ini saya akan berbagi salah satu video perjalanan saya yang belum pernah saya posting sama sekali. Ini perjalanan menuju salah satu desa. Desa yang sudah sejak lama menjadi salah satu destinasi impianku. Desa di atas awan. Weirebo, salah satu desa dengan suku baru Nyangnya yang berada di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Jalannya berkabut. Untuk bisa mencapai desa ini, kalian harus mampu berjalan kaki 3-4 jam. Itu pun tergantung sama fisik kalian. Setelah 3 jam perjalanan trekking, akhirnya kita sampai di desa Weirebo. Kami bergegas menuju ke rumah utama. Di sana, kami akan disambut dengan upacara sederhana sebagai arti bahwa kita sudah diterima sebagai bagian dari warga desa Weirebo. Halo. Kalian udah tahu belum? Saya sekarang lagi di rumah adat Weirebo. Kalian tahu Weirebo di mana? Weirebo ada di Flores, tepatnya di Manggarai, Banten. Ini adalah rumah adat peninggalan nenek moyang yang tetap dilestarikan. Sudah mulai kabut ini, guys. Keren bukan? Ini adalah penghasilan utama di kampung adat ini, kopi yang alami di sini bisa dijadikan kopi robusta, arabica, dan nggak tahu lagi. Weirebo memang destinasi wisata budaya yang menyajikan pemandangan indah. Kampung di atas langit ini syarat dengan budaya dan kearifan lokal masyarakat Manggarai Flores. Buat kalian, semoga kalian segera bisa ke tempat ini.